Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa quwwata illa billah. Dan kami hanya bisa menerima dan mendoakan, tidak bisa membalas apa-apa. Udah sampai terjadi ya panitia mau kapal mah gede-gede berkat kebagian ya ulah sampai sing ada ya. Jadi Bapak Lurah Dede Nur Hadi beserta Bina Mas Bapak Haji Robi ucapkan selamat datang, selamat berbahagia. Hey guys, setiap RT wajib bawa kayak gini guys. Ini dari RT 06 nomor 02 jamaah. Wah, akan diserahkan oleh Bapak Haji Karta. Ya, setelahnya untuk RT 2 dimohon untuk siap-siap demi mempersingkat waktu berjalannya acara, kita main berkat di kita. Untuk selanjutnya dari Musala Nur Mutaraka kepada Bapak Alifri, dimohon untuk mewakili penerimaan penghargaan dari pihak panitia. Kama bisahi bil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa tarafa wa khutla wa sarrafa bil a'da wa al-judha wa mala'al wujuda bi yudihi adla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Boleh, itu apa? Kata di kitabihil karim. Boleh. Wa huwa al-qayyim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْآيَاتِ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَرَ قَدِيرَهَا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنَ الذَّهَبِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hadirin terhormat, yang saya hormati dan tentunya yang saya muliakan, para elit ulama kiai, para mufassir, para tokoh pemuka dan wabil khusus al-mukarram, Kiai Haji Ahmad Jaini Dahlan, dan tidak lupa pula yang saya hormati al-mukarram Kiai Haji Ahmad yang berhubungan, tidak lupa pula al-mukarram Al-Ustaz Sansu, dan tidak lupa pula yang saya hormati al-mukarram Al-Ustaz Aidi, dan tidak lupa pula yang saya hormati Al-Mukarram atau Ustaz Hanami, dan tidak lupa pula yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Awi, dan tidak lupa pula para tokoh agama yang lain yang sudah saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya kepada para tokoh agama sekalian. Dan kita doakan mudah-mudahan para tokoh agama kita ini senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang jembar sehingga menjadikan wasilah sababiah istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Bapula yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pesari yang ingin bersaliran bebek Bapak Haji dan tidak lupa pula Bapak Binama yakni Neng bantuin Neng ini boleh kan dan tidak lupa pokoknya yang dan tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Binamas Bapak Haji Bapak Haji Rabi Esa
dan tidak lupa pula buat Bapak Pinsa, kita dapatkan mudah-mudahan para aparatur pemerintah kita sekalian senantiasa dijadikan aparat yang amanah, adil dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang saya hormati dan untuk pembacara yang hormat, dimohon penyiasat kepada Bapak Nur Salih yang dari Bapak. Dan untuk acara yang terakhir, yuk kita pamitkan dulu sama yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Fatihah. Para hadirin, demi tertibnya acara berjalan sampai dengan sempurna, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Allah hadirinnya wa'idulim wa'atim sholihah ilah hadirin nabi al-fatihah. Allah billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, para jurid beralih kepada acara yang kedua, yaitu sambutan sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia PHBI Masjid Jami' Nurul Huda kepada Bapak Dodin dengan segala hormat dipersilakan. Diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin.